Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di mini vlog saya ya. Ini kegiatan pagi-pagi pas mau buka toko. Habis buka, ini saya mau nyapu dulu. Ini tuh ceritanya karena kan ada pohon cherry atau apa ya, kalau di daerah saya itu namanya kersen. Dia mirip cherry. Ini daunnya selalu jatuh terus. Kayak gini. Tiap hari jatuh. Jadi ngotorin halaman depan toko saya ini. Disapu dulu ya, biar bersih. Nanti kalau bersihkan enak dipandangnya. Habis itu lanjut nyapu di depan rumah. Terus lanjut, ini saya mau jemurin baju. Karena kan habis nyuci tadi. Ini ngambilin baju, terus dikancing-kancing sekalian biar nanti pas nyetrikanya itu gampang. Tinggal nyetrika, jadi cepat. Ini dibalik sekalian. Kegiatan emak-emak di rumah ya seperti ini. Nyuci, nyapu, nyetrika. Udah gak ada habisnya pokoknya. Ini lanjut saya jemurin bajunya. Cuaca di sini ini gak terlalu panas. Jadi agak mendung. Mau hujan, belum ada hujan di daerah saya. Di daerah teman-teman gimana? Apa sudah ada hujan apa belum? Tulis di kolom komentar ya. Kalian berasal dari daerah mana aja? Lanjut, habis jemurin baju, ini saya buka pagar dulu. Ini tanaman krokot yang kemarin saya tanam itu. Kita cabutin, ada bayamnya. Ada rumput-rumput juga. Nah, untuk selanjutnya ini mau saya siram dulu bunga krokot yang tadi. Soalnya dia kering. Jadi kan baru tancap, harus airnya itu nggak boleh kurang. Kita nyalain dulu kerannya. Siram, jangan disemprot yang keras-keras ya. Semprot halus aja. Soalnya ini kan dia belum nancep, belum hidup. Udah ada sebagian yang udah hidup. Kita siram halus seperti ini. Biar dia nggak keluar-keluar nanti ya, soalnya masih rawan kalau segini. Ini yang saya ngambilnya dari sini, saya potongin dari sini, terus saya tanam baru. Ini lanjut kita siram yang kering-kering aja,
Karena kan cuaca sangat mendung, jadi tanamannya itu masih agak basah. Ini saya siram rumput Jepang dulu. Ini banyak yang mati, kering. Padahal kadang saya siram loh. Pas kemarin siang itu panasnya itu kan gosong sampai dia. Ini kita siram cabai dulu. Nah, lanjut ini kita siram bibit-bibitnya. Ada bibit durian, ada bibit jeruk. Banyak macamnya. Kita semprot-semprot kayak gini. Ini daunnya kotor, makanya saya siram sekalian daunnya biar dia bersih daunnya itu. Ini tambah-tambahin aja kayak gini, soalnya masih basah. Udah, kita matiin. Lanjut, saya mau pupuk cabai saya karena dia kan daunnya itu ada yang kuning-kuning. Nah, ini disemprot POC yang buat cabai itu. Saya semprot daunnya dulu, nanti baru saya siram ke tanamannya. Ini yang daunnya kuning-kuning nih. Pertama saya semprot dulu. Nah, disemprot kayak gini. Nanti kalau udah disemprot baru disiram di tanamannya. Kita semprot yang cabai yang ada di belakang ini. Nah, kalau udah, lanjut kita siram ke pohonnya biar tanamannya subur. Cabenya nanti buahnya lebat. Pengennya sih seperti itu ya. Ini itu pemakaiannya 1 liter air 2 kali pam. Nah, dikocok-kocok. Siram deh. Ini tuh cukup 1 minggu sekali mupuknya.